Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi. Nah, ini Om Faiz lagi bawa mic ya, mic-nya para prayoga persiapan mau berangkat ke Jogja ya. Tapi keretanya tujuan Semarang, guys. Nah, ini biasanya yang sering di komen ini jangan sampai lupa ya, ini mic-nya nggak boleh lupa. Persiapan bagaimana nih? Kemarin tuh udah dikasih ke Falof-Falof yang ikut ke RTV ini. Tapi gak apa-apa, aku lihat ya, kalau misalnya ada yang bisa kasih ini. Ini mic-nya nggak boleh ketinggalan, oke. Senjatanya, senjata pamungkasnya para prayoga. Tuh mic-nya sudah dimasukin di mobil. Nah, rencananya sore ini langsung berangkat ke Jogja. Nah itu persyaratan, itu yang paling utama dimasukin tuh mic-nya dulu, guys, karena itu senjata pamungkasnya Farel ya. Mic-nya itu yang tidak boleh ketinggalan, harus dibawa ya. Dan ini Om Rais langsung nongkrong di teras rumah bersama Pak Alsimo ya. Ini nanti jadwal keretanya itu jam, oh sekarang masuk jam 3 ya, nanti jam 6, 3 jam lagi itu jadwal keretanya berangkat, tapi jauh guys, itu berangkatnya dari Ketapang. Ketapang itu lumayan jauh dari sini, perjalanannya bisa 1 jam lebih guys. Nggak tahu jadinya ini, soalnya tadi Om Bayus pas di bandara ngomongnya berangkat dari Ketapang guys, tapi aslinya kan nggak usah di Ketapang, bisa di sini yang dekat sini itu bisa. Biasanya bus ini dulu stasiunnya di yang dekat-dekat sini, dekat Serono ya. Karena ini Om Bayus sudah terlanjur beli tiket yang dari Ketapang, makanya lumayan jauh, harus lebih awal datang guys. Nah, takutnya pesannya macet, kalau sore biasanya kan macet sekali. Nah, ini di sini lagi banyak teman-teman JPS juga menunggu momen-momen pas para prayoga nanti berangkat ke Jogja. Jadi para itu mau ke konser di daerah sana guys. Nah, untuk Bang Alsimo tadi banyak yang nanya, Bang Alsimo katanya apakah pulang sekarang juga atau enggak. Itu informasinya untuk Bang Alsimo itu beli tiketnya nanti tanggal minggat. Nah, ini Pak Joko tanggal 4 ya Bang Alsimo punya. Tidak kerasan apa gimana? Minggat Pak, alasannya apa lagi? Anak tetangga lagi. Keluarga. Saya nggak kena frame mas, begini. Ketemu di loji. Oke. Gimana sekarang?